Baik, pemirsa UTV, saat ini saya sedang berada di JIEXPO, Jakarta International Expo, tepatnya di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebagai info untuk pemirsa UTV, Jakarta Fair Kemayoran untuk atau Pekan Raya Jakarta ini adalah event pameran dan hiburan terbesar se-Asia Tenggara. Jakarta Fair Kemayoran ini diikuti oleh ribuan perusahaan swasta dan UMKM yang memamerkan banyak hal seperti otomotif, teknologi, kuliner, keperluan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Selain itu, setiap malamnya akan ada performance dari pemusik-pemusik ternama Indonesia seperti The Massive, Armada, Kangen Band, dan masih banyak lagi. Nah, bagi pemirsa JTV yang berminat berkunjung ke Jakarta Fair Kemayoran ini, jangan lupa mampir ke booth kita yang yaitu berada di pintu masuk Hall 9. Kita berkolaborasi dengan Universitas Gunadarma. Di sini kita bakalan seru-seruan bareng, main games, dan beberapa penampilan dari hidden guest terkeren yang sudah kita siapkan. Saat ini sedang berlangsung di belakang saya opening ceremony dari Jakarta Fair Kemayoran atau yang biasa kita kenal dengan Pekan Raya Jakarta. Jakarta Fair ini akan berlangsung mulai dari hari ini sampai dengan nanti 16 Juli 2023. Opening ceremony ini dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan juga turut hadir pejabat Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Dr. Andes Heru Budi Hartono serta turut hadir pula beberapa pejabat negara dan delegasi dari negara-negara sahabat. Sambutan pertama disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Jakarta Fair Kemayoran menyampaikan harapannya bersatulah Indonesia mendukung perdagangan dalam negeri dan ekspor pasar dunia. Lalu dilanjutkan sambutan oleh Bapak Dr. Andes Heru Budi Santoso yang menyampaikan bahwa Jakarta Fair sebagai acara tahunan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Jakarta yang jatuh pada 22 Juni. Beliau berharap Jakarta Fair dapat menggerakkan ekonomi Jakarta untuk Indonesia. Dan sambutan terakhir disampaikan oleh Bapak Presiden yaitu Insinyur Haji Joko Widodo. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-496. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada malam hari ini secara resmi saya buka Jakarta Fair Kemayoran 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelahnya pemukulan alat musik tambun sebagai tanda dimulainya Jakarta Fair. 1 Go! Pemirsa JTV dapat memesan tiket Jakarta Fair Kemayoran secara online atau dapat langsung datang saja ke Jakarta Fair Kemayoran dan dapat membelinya secara langsung di loket yang tersedia. Untuk info lebih lengkapnya silakan kunjungi sosial media Jakarta Fair Kemayoran. Sekian liputan kami terkait Jakarta Fair Kemayoran. Saya Fajar Apriyadi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.